dan hari libur Imlek ini Rengas Bitung terpantau sepi. Jadi kita tadi makan di nasi liwet sobat aren dan menghabiskan uang 500.000. 50.000. Ternyata dapat bonus ini nih, satu gelas aren. Makanya mungkin namanya nasi liwet sobat aren. Jadi kita pantau kesepiannya Rengas Bitung. Kuliner sepi, semua sepi, kita ke alun-alun ya. Sepi sekali. Orang Rengas Bitung begitu lengang, sepi. Rengas Bitung jadi destinasi wisata, mestinya kalau hari libur rame, baik dari lokal maupun dari luar daerah. Tapi ini sepi, kayaknya orang Rengas Bitungnya sendiri pun malah keluar kota. Kalau saya nggak keluar kota karena nggak punya duit.